Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i was salihin. Wa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatal muslimin kafatan amma khususan al-imam Hamid al-Ghazali, Hamid al-Ali, Hamid al-Muhammad al-Tursi, Sayyidu Salih Shay'u lillahi lahumu al-Fatiha A'udhu billahi min shaytan rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Iyaka na'udhu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bi tamhih bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang tepat dan benar. Nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperelokkan amalan kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul maka ia beroleh kejayaan yang besar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita bersama kembali ke rumah Allah melaksanakan solat fardu secara berjamaah, dan kita bersyukur kepada Allah terus memberikan kita kekuatan untuk mengimarahkan rumah Allah, menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kesungguhan mujahadah kita ini Allah mempermudahkan untuk kita faham ilmu yang kita pelajari, kemudian beramal dengannya dan menyampaikan kepada ahli keluarga dan sahabat kita. Dan mudah-mudahan di hari akhirat kelak kita dihimpunkan bersama dengan para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan para salihin, dan bersama kita dengan junjungan besar dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ke syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah taala amin ya rabbal alamin. Terima para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung perbincangan kita dalam kitab fiqh solah, fiqh memahami ibadat solat, pada perkara rukun yang ke 100, muka surat 161, selawat. Minggu lepas kita cerita pasal rejab, tak masuk kitab. 161, betul tak? Dah habis dah. Kalau cetakan baru mana buku, buku putih? Dia buka surat lain tak silap saya. Kalau kitab mana yang cetakan baru tu dia buka surat lain. Membincangkan mengenai syarat berselawat kepada Nabi SAW. Syarat berselawat pada muka surat 161. Mana handphone yang ingat? Penting. Baik. Jadi pada pertemuan yang lalu kita membincangkan mengenai rukun
Yang ke-11 iaitu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Dan kita sebut selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir itu adalah rukun. Rukun qauli, rukun bacaan. Kalau berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat awal itu sunat, sunat arba'ah. Adapun berselawat ke atas keluarga Nabi wa ala ali Muhammad dalam tahiyat akhir itu sunat arba'ah. Tapi berselawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir itu rukun. Dan kita sebut sekurang-kurang selawat Allahumma salli ala Muhammad. Kalau lepas Allahumma salli ala Muhammad kita beri salam sah maya, kan? Tapi sebaiknya, kan, kita baca yang sempurna, selawat Ibrahimiyah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim daripada Basir bin Sa'ad, wahai Rasulullah, Allah memerintahkan kami supaya berselawat ke atasmu. Jadi bagaimana caranya kami hendak mengucapkan selawat? Nabi pun diam dan kemudian Nabi bersabda, bacalah selawat Ibrahimiyah, kan? Selawat yang Nabi baca, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi itu yang sempurna. Bila kita sembahyang fardu, maka usahalah untuk kita membaca yang afdal, iaitu selawat Ibrahimiyah. Dan kita sebutkan dahulu untuk menyebut ataupun berselawat ke atas Nabi, sama ada nak meletakkan Sayyidina ataupun tidak meletakkan Sayyidina, maka kedua-dua boleh. Bahkan kalau dilihat sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fiqhul Islam Adillatu, yang mana menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i disunatkan penambahan Sayyidina pada kalimah Muhammad dan kalimah Ibrahim bagi pemberitahuan tentang hakikat sebenar tentang kepengkuluan Nabi-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menandakan kesantunan, kesopanan dan adab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun Nabi membaca Allahumma salli ala Muhammad sahaja. Adapun sebagian ulama fiqh yang lain, mereka mengutamakan membaca Allahumma salli ala Muhammad sahaja. Sebab apa? Sebab mengutamakan apa yang Nabi SAW sebut. Nak baca sebiji macam Nabi SAW baca, itu pun menandakan dia menunjukkan kecintaan kepada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sunnah. Maksudnya nak ikut sebiji macam Nabi SAW baca. Jadi kedua-dua boleh, tak ada masalah. Dan kemudian yang kita sebutkan dahulu, teguran pada bacaan selawat ini, kebanyakannya orang yang sembahyang dia suka menyebut atau berhenti pada tempat yang belum lagi berhenti, seperti kalimah kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ramai orang suka berhenti di situ. Kemudian fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi kita kata tempat itu tak sesuai untuk berhenti sebab belum habis ayat ini. Sebaiknya berhenti kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Habis itu baru ayat dia, maknanya berhenti pada tempat yang sepatutnya. Innaka Hamidum Majid. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Innaka Hamidum Majid. Kalau nak berhenti, seperti mana engkau memberkati ke atas Nabi Ibrahim AS dan ke atas keluarga Nabi Ibrahim fil alamin, dan maksudnya di seluruh alam, kan? Oh, betul. Tapi kalau kita baca kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kan, engkau telah berkat ke atas Nabi Ibrahim dan ke atas keluarga Nabi Ibrahim mina fil alamin innaka Hamidum Majid, di seluruh alam sesungguhnya engkau yang Maha Terpuji lagi yang Maha Mulia. Kan tak habis saya. Ya. Kan? Jadi fil alamin berhenti. Kemudian innaka Hamidum
Majid. Itu itu bacaan yang afdal, selawat Ibrahimiyah. Bahkan selawat Ibrahimiyah ni bukan sahaja dibaca dalam sembahyang, bahkan kita pun beramal untuk memperbanyakkan selawat Ibrahimiyah ini, kan, di pagi hari 3 kali, di petang hari 3 kali dalam hidup kita. Kemudian syarat-syarat berselawat, syarat yang mengesahkan rukun berselawat kepada Nabi SAW, sama ada dalam tahiyat awal atau akhir. Yang pertama mesti dengan bahasa Arab, seperti yang kita sebut dalam rukun-rukun kauli yang lain pun sama. Kalau tidak mampu, hendaklah diterjemahkan, dan kalau tidak mampu juga, hendaklah diam sekadar masa membaca membaca selawat. Tapi setelah mana dia berusaha, kan, bukan tak tahu dia diam, tak belajar, tak. Maksudnya setelah mana dia berusaha mempelajarinya, mempelajarinya dan mempelajarinya, tetapi memang sukar nak sebut, memang tak boleh sebut, kan, payah. Mungkin lidah dah keluar dan sebagainya, kan, susah nak sebut perkataan Arab, kan. Bila cakap pun memang tak boleh nak keluar perkataan Arab. Bukan sahaja berselawat, bahkan lafaz-lafaz yang lain pun sama. Fatihah mungkin, kan, takbiratul ihram mungkin, ucapan salam pun susah, kan. Maka ini dikira keuzuran untuk dia menerjemahkan. Kemudian yang kedua, membaca dalam keadaan duduk bagi orang yang berkuasa, kan, yang boleh duduk. Mana duduk dalam keadaan, bila kalau kita lihat rukun duduk, kan, bagaimana kaedah rukun duduk, kita ada syarat yang mengesahkan rukun duduk, kan. Jadi dia kena duduk dengan betul, dan bacaan itu mesti dibaca dalam keadaan dia duduklah, kan. Bukan waktu dia duduk tahiyat akhir dia tak baca apa-apa, tapi dia baca waktu sujud, kan. Jadi tak sah, kan. Sebab patutnya bacaan tahiyat akhir itu dibaca waktu duduk. Kalau dalam keadaan dia duduk tahiyat akhir dia baca, kan, kemudian masa sujud pun dia baca, 2 kali dia baca, hayal kot. Kita kata masih lagi sah, tapi disunatkan sujud sahwi kerana dia telah memindahkan bacaan tahiyat pada tempat sujud, walaupun sikit, kan. Kalau kalau sikit, kan, atas, macam tak sengaja gitu, taklah. Maksudnya bacaan dia kira banyak dari segi uruf lah. Kalau atas teringat, ha, macam itu, maka dimaafkanlah. Tapi kalau dah sampai asyhadu alla ilaha illallah, kan, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, maka disunatkan sujud. Kadang-kadang kita terlalai, kan. Kadang duduk rokok, kan, rokok. Baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Sepatutnya rokok baca subhanallah alazim wa bihamdi, kan. Jadi dia telah memindahkan bacaan sujud itu pada tempat rokok, kan. Jadi perkara itu termasuk dalam perbahasan disunatkan sujud sahwi yang akan kita masuk nanti. Tapi kalau bacaan takbiratul ihram dan ucapan ataupun bacaan salam, dia tak boleh tertukar. Kalau dia tertukar pada tempat yang bukan tempat dia, maka boleh menyebabkan batal sembahyang. Itu lain. Selain daripada dua tu, kalau tertukar ataupun bacaan zikir, bacaan surah ke bacaan fatihah, kalau tertukar tempat, maka disunatkan sujud sahwi. Kemudian memeliharakan segala hurufnya, kalimahnya dan barisnya. Jadi kena lihat mana yang tanwin disebut, mana yang panjang dipanjang, yang pendek dipendek, kan? Yang dimatikan dimatikan. Kalau nak wakaf, wakaf betul-betul. Kalau nak sambung, sambung betul-betul. Jangan kama sallai ta'ala Ibrahim wa ala, kan, wa ala ali Ibrahim wa barik, mi pula begini. Sepatutnya mak, kan, lebih wa barik ala Muhammadan wa ala ali, salah, kan. Bila salah baris, kan, maka boleh rosak bacaan, kan. Allahumma salli ala Muhammadan, kan, patutnya Muhammadin. Jadi bacaan rukun ni baris kena betul. Kemudian yang keempat, mualat, kan, mesti, maknanya lepas baca betul, betul juga dengan bacaan yang sebelum, kan. Maknanya selepas kita baca Allahumma salli ala Muhammad, kemudian terus, kan, asyhadu alla ilaha illallah, kemudian terus baca bacaan selawat, bacaan selawat Allahumma salli ala terus Muhammad, bukan Allahumma salli, bukan lama dia tunggu, kan, ala Muhammad, kan,
Jadi dia tidak berturut. Dan terus kalau baca ambil yang afdal pun dia berturut. Berturut terus dia membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli terus. Kemudian tertib bacaan selawat. Kalau dia baca Allahumma salli ala Muhammad, ikut tertib. Tak boleh dia tiba-tiba ala Muhammadin Allahumma salli atau balik tak. Kan? Mesti ikut tertib seperti ucapan takbiratul ihram lah. Allahu akbar, tak boleh akbar Allah, akbarullah kan. Jadi boleh berdebatkan rukun itu tidak sah. Kemudian memperdengarkan bacaan kepada dirinya sendiri. Nah, ini telah kita sebutkan dalam rukun qauli yang lain. Kan? Maknanya kita kata dahulu mesti dia dengarkan bacaan bagi diri dia. Harus hukum dia kalau dia baca orang sebelah kanan dan kiri dia. Seorang daripada kanan dan kiri dia mendengar. Hukum dia harus. Tapi maknanya kita tetap menjaga kerana yang afdal itu, yang sunat itu kita saja yang dengar. Tapi kadang-kadang ada juga bila dia baca tu orang sebelah kadang-kadang boleh perasan, boleh dengar. Tapi jangan sampai terganggu lah. Kadang-kadang boleh sikit-sikit orang sebelah terdengar, maka itu harus. Tapi kalau orang yang kedua daripada kanan dan kiri pun boleh dengar, maka hukum dia makruh. Nama dia kuat lah. Kalau orang yang ketiga dan seterusnya pun boleh dengar, maka boleh hukum haram. Maknanya dia baca kuat lah tu. Yang tak sah pun dia sendiri pun tak dengar. Itu tak sah. Maknanya dia kena dengar. Itu rukun ya ke-11 berselawat ke atas Nabi. Kemudian rukun yang ke-12 memberi salam yang pertama. Itu sekurang-kurang ucapan assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan yang utamanya itu assalamualaikum warahmatullahi. Selamat sejahtera ke atas kalian semua serta kalian mendapat rahmat Allah. Ada ulama yang menggalak ataupun yang beramal sampai wabarakatuh. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang paling wajib ataupun yang paling kurang mesti assalamualaikum. Yang afdal assalamualaikum warahmatullahi. Syarat-syarat memberi salam dengan bahasa Arab, kalau tidak mampu hendaklah diterjemahkan, dan kalau tidak mampu hendaklah diam sekadar masa membaca salam dalam keadaan duduk dan dada menghadap ke arah kiblat bagi orang yang berkuasa. Kan, jaga-jaga. Kadang-kadang kita beri salam ke kanan dan ke kiri, kita berpaling. Kadang-kadang dengan dada pun kita bawa sekali. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pandang dengan dada-dada sekali. Maka boleh menyebabkan tidak sah. Sebab dada tu bila duduk mesti wajib menghadap ke arah kiblat. Bila diri wajib ke arah kiblat. Maka jangan tiba-tiba kita duduk, kita beri salam dengan dada-dada berpaling. Habis bayang. Kan? Jadi sebab tu dia tak syarat mesti dada kekal menghadap ke arah kiblat bagi orang yang berpuasa. Kemudian sekurang-kurang salam assalamualaikum. Kemudian memelihara segala hurufnya, kalimahnya dengan didatangkan dengan huruf alif dan lam pada as. Tak boleh assalamualaikum. Tapi menurut sebahagian kitab ulama lain antara kitab Kifayatul Akhyar, dia tidak membatalkan kalau assalamualaikum. Tetapi yang jelas jumhur mesti hadir as. Assalamualaikum dengan khutab, dengan jamak pakai perkataan alaikum. Tak boleh alaihim pula. Kan? Alaina pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mesti ada alif lam itu disebutkan. Assalamualaikum. Kemudian walad berturut-turut dan kemudian memperdengarkan bacaan itu kepada dirinya sendiri. Seperti yang kita sebutkan dahulu. Assalamualaikum. Nanti dalam bab sunnah hayah dia akan tunjukkan apa yang sempurna. Maknanya memberi salam dan disudahi dengan berpaling. Nanti dalam pembahasan hayah atau solat, memberi salam dan disudahi salam itu dengan berpaling. Maknanya assalamualaikum, kan? Disudahi dengan berpaling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian
pandang ke depan lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dalam perbahasan sunat dia ada bentuk, setiap kali nak memberi salam, setiap kali nak berpaling, sunat kita menghadapkan wajah kita ke arah kiblat, bukan kita tundukkan muka. Selalunya kita bila beri salam, kita suka tunduk muka, assalamualaikum, tundukkan kepala, assalamualaikum. Tetapi yang disunatkan iaitu setiap kali nak memberi salam, sama ada salam pertama menuju salam kedua, maka disunatkan menghadapkan muka itu ke arah kiblat. Pandang kiblat dahulu, kemudian beri salam. Kemudian nak beri salam yang kedua pun sama, pandang kiblat dahulu, baru beri salam. Itu. Baik, itu rukun yang ke-12 dan rukun yang ke-13 tertib. Kan? Berteratur menurut susunan rukun. Mesti ikut susunan lah, ke-13. Tak boleh sujud dulu, kemudian nak rokok, kan? Kemudian nak tahiyat, baru nak duduk, tak boleh. Mana mesti susunan rukun. Bererti yang dahulu didahulukan dan yang kemudian dikemudian-kemudiankan. Baik, itu rukun 13 perkara dan juga syarat-syaratnya. Ini satu perkara yang sangat penting yang merupakan umpama kepala dan nyawa bagi diri manusia, yang kalau walaupun satu itu tidak sempurna, tidak sah, maka boleh menyebabkan rosak keseluruhan sembahyang. Jadi yang rukun ni kena jaga betul-betul. Baik, sunat-sunat abad, sunat-sunat abad ada 7 perkara, ada yang menyebut 2 atau 4 atau 6 atau 8, semuanya sama. Kan? Kadang-kadang daripada 2 perkara yang induk, kan? Tahiyat awal dan doa qunut. Tapi dalam kitab ni dia memecahkan menjadi kepada 7. Satu dalam perkara tahiyat akhir. Kan? Daripada doa qunut dan tahiyat awal tu dipecahkan lagi. Sehingga menjadi 6. Jadi bila sebut sunat abad, ini sunat yang besar. Yang besar. Kalau kita sebutkan dahulu, umpama tangan dan kaki. Kan? Maknanya kalau tak ada tangan, tak ada kaki, nampak cacat seorang itu. Kan? Nampak kurang. Kan? Kita tengok pun simpati sebagai sunat. Kalau sembahyang, dia tak membaca doa qunut, nampak lain. Dia sembahyang, tak membaca tahiyat awal, tak duduk tahiyat awal, kita nampak lain. Kan? Nampak sangat perbezaan. Bahkan pahala banyak kurang walaupun sembahyang dia sah. Jadi sunat abad ada 7 perkara. Yang pertama, duduk kerana membaca tahiyat awal. Perbuatan duduk itu sendiri, kita duduk, perbuatan duduk itu sunat abad yang pertama. Duduk yang macam mana yang disunatkan, itu nanti dalam perbahasan sunat hai'at. Duduk yang macam mana yang mengikut sunnah Nabi. Asal duduk, sah. Kan? Kalau bab rukun. Tahiyat awal, kita duduk, dapat. Kan? Mana lulus sunat abad. Cuma duduk yang macam mana yang mengikuti sunnah, itu dalam perbahasan sunnah hai'at. Duduk kerana membaca tahiyat awal. Kemudian yang kedua, membaca tahiyat awal. Tadi duduk. Yang kedua, membaca tahiyat awal itu sendiri. Lafaz tahiyat awal dan tahiyat akhir sama sahaja, cuma dari segi hukumnya juga berbeza dan telah pun kita sebut dahulu. Kan? Maknanya membaca tahiyat awal dalam duduk membaca tahiyat awal itu hukumnya sunat abad. Kan? Daripada at-tahiyyatul sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, membacanya sunat abad ketika mana kita duduk tahiyat awal. Maknanya kalau dia duduklah. Tapi dia tak baca tahiyat awal. Kan? Bila sembahyang sendiri ke, sebagai contoh, kan? Duduk tapi dia malah nak baca. Pun disunatkan sujud sahwi. Sebab membaca itu sendiri pun sunat amal. Bukan duduk saja, membaca sendiri pun adalah sunat. Kemudian berselawat ke atas Nabi SAW dalam tahiyat awal. Iaitu Allahumma salli ala Muhammad. Bila tahiyat awal, bacaan dia sehingga Allahumma salli ala Muhammad sahaja. Itu yang disunatkan. Allahumma salli ala. Terpulang kita nak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pun boleh. Allahumma salli ala Muhammad pun boleh. Bacaan. Kalau dia baca tahiyat,
tapi dia tak baca Allahumma salli ala Muhammad kan, sampai wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kemudian dia bangkit diri pun kita kata disunatkan sujud sahwi kerana dia tidak berselawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal. Sebab itu dalam perkara sunat amat yang ketiga. Kemudian berselawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir, iaitu wa ala ali Muhammad, menyebut wa ala ali Muhammad dalam tahiyat akhir, itu sunat tabaat kan. Sebab tu paling kurang kalau kita duduk tahiyat akhir, lebih-lebih lagi bila sembahyang sunat, kalau kita nak ringkaskan bacaan tahiyat akhir sampai wa ala ali Muhammad, kemudian boleh beri salam kan. Macam sembahyang tarawih, kadang-kadang sebagai imam dia baca sampai situ saja kan, supaya dia tidak rasa letih dalam melakukan sembahyang. Bahkan ada ulama yang menggalakkan buat demikian bila kita nak buat sembahyang sunat yang banyak-banyak kan, supaya kita tak penat, tak jemu dalam ibadah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, beri salam. Tapi kalau dalam sembahyang fardu, lebih baik bila tahiyat akhir itu ambil yang afdal, yang penuh kan. Sebab sembahyang fardu ni kita nak ambil yang sempurna kan, yang sempurna mengikut kemampuan kita. Wa ala ali Muhammad dalam tahiyat akhir itu adalah sunat amal yang keempat. Kemudian yang seterusnya, berdiri kerana membaca doa kunut. Perbuatan berdiri tersebut membaca, untuk membaca doa kunut, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, membaca doa kunut ketika i'tidal, rakaat kedua sembahyang subuh dan rakaat witir yang satu itu pada separuh akhir bulan Ramadan, iaitu mulai malam 16 hingga malam akhir Ramadan. Kerana jelas dalam hadis sahih kan, membaca doa kunut ketika malam 16 sampai akhir Ramadan pada witir yang terakhir itu satu rakaat. Kan? Kalau tak buat, disunatkan sujud sahwi kan. Tetapi sebagaimana disebut dalam sembahyang sunat, sebagaimana disebut tidak ada sujud sahwi kan. Doa kunut yang termasyhur dibaca di kalangan kita, iaitu kunut yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya Al Hasan bin Ali radhiyallahu an. Ha, yang ini yang biasa kita baca. Riwayat Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an, iaitu Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْكَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْكَ تَبَارَكَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْكَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. Ini bacaan kunut. Kadang-kadang kita bila dah lama baca, tengok-tengok ada silap juga kadang-kadang kan, mesti ada silap. Kalau ditasmiq seorang-seorang, insyaAllah kita akan jumpa kesilapan tersebut kan. Jadi tengok balik bacaan doa kunut kita kan. Ya Allah, tunjukkanlah kehendak-Mu sebagaimana orang yang telah Engkau tunjukkan, dan afiatkanlah kehendak-Mu sebagaimana orang yang telah Engkau afiatkan, dan tolongkanlah kehendak-Mu sebagaimana orang yang telah Engkau tolongkan, dan berkatikanlah kehendak-Mu pada apa yang telah Engkau berikan, dan peliharakanlah kehendak-Mu dengan rahmat Engkau dari kejahatan yang telah Engkau tetapkan. Maka sesungguhnya Engkau yang menghukum dan bukan yang dihujung atas Engkau. Dan sesungguhnya tidak hina orang yang telah Engkau muliakan, dan tidak mulia orang yang telah Engkau hinakan. Maha berkat Engkau, wahai Tuhan kami, dan maha tinggi Engkau. Maka bagi Engkau lah jua kepujian di atas apa yang telah Engkau tetapkan. Aku memohon ampun kepada Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau. Ini bacaan doa kunut dalam satu riwayat. Bagi orang yang bersembahyang sendiri atau imam yang makmumnya redha, jika dia memanjangkan bacaan sembahyang, bolehlah dia menambah doa kunut riwayat Sayyidina Umar. Ha, ini kalau kita lihat kat Mekah, Madinah, bila mereka membaca doa kunut, dia bawa sekali dengan doa kunut Sayyidina Umar, dengan doa kunut kita baca pun ada, dengan doa kunut yang lain pun ada kan? Sebab tu kadang-kadang panjang dia punya doa kunut. Kita apa satu riwayat dia kan? Ini pun selalu doa. Ya, itu yang sebaiknya. Ini ada dalam pembahasan sunnah haiat dan tiada.
Disunatkan bila lihat dalam kitab-kitab Arab sekalipun, kitab ulama-ulama, antaranya kitab Takrir As-Sadidah fi Masail Mufidah, fi Masail Mufidah, kan, menyatakan disunatkan jahat. Sebab tu kalau kita tengok bila kita di tanah Arab, kita tengok imam ni dia akan baca doa qunut kuat sampai habis, kan, kuat sampai habis. Itu yang sebenarnya. Dan sebahagian di tempat kita ada masjid yang saya kira dia baca doa qunut sampai habis, dia kuat. Cuma dia di sana ada dalam perbahasan sunnah hayat nanti kaedah membaca doa qunut bila sembahyang berjamaah. Apa yang patut imam baca dan apa yang patut makmum baca, kan, ketika berjamaah itu. Contoh sedikit, kalau kita lihat ketika membaca doa qunut, dia ada ada konteks doa dan dia juga dia ada konteks pujian, kan, pujian, sanjungan, kan, seperti, dan dia ada konteks selawat pada akhirnya. Kalau kita lihat doa sampai mana, daripada Allah mahdini sampai waqini birahmatika syarama qadai, kan, ni yang biasa kita amin amin amin, kan. Fa ina qatqdi, dah masuk sanjungan, kan, sanjungan. Jadi di sini ada beberapa pandangan, kan. Sebahagian ulama antaranya Imam Ibnu Hajar letakkan maknanya doa qunut ini dikira keseluruhan tu doa. Keseluruhan tu dikira doa. Jadi aminkan saja semua sekali. Imam baca kuat saja sampai habis, makmum amin sampai habis. Satu. Ada dalam satu pandangan lain, fa inna qataqdi afdal, iaitu kita baca sama-sama dengan imam. Tapi bukan bermaksud imam kena perlahankan suara, bukan maksud dia begitu. Imam masih lagi membaca secara jahat sampai habis, tapi pada tempat fa inna qataqdi makmum afdal sama-sama baca dengan imam, tapi kadar dia sendiri saja yang dengar, kan. Jangan dia pula nak baca kuat-kuat macam imam, tak, dia sendiri saja, kan, afdal, kerana mengikut sunnah. Ada yang bila sampai fa inna qataqdi, dia menyuruh kita supaya menyebut asyhadah, kan, asyhadu, aku menyaksikan, kan, asyhadu. Sebab itu ayat sanjungan asyhadu, kan. Tapi yang afdal sebenarnya disebutkan oleh guru kami, iaitu makmum baca sama-sama. Sebab itu di tempat kita, kan, tanah Melayu, kita baca sama-sama dengan imam. Cumanya di tempat kita amalan imam perlahan baca, kan. Jadi kita tidaklah menyatakan itu salah, tapi ikut yang asalnya itu imam membaca jaring sampai habis, kan, seperti di tanah Arab, kan, yang mereka beramal. Dan kemudian sekiranya tidak ada masalah di tempat kita, boleh, kan. Kemudian selawat pun baca sama-sama dengan imam, selawat sama-sama, kan. Sebagai ulama diaminkan. Sebab tu kita kata kalau orang yang tak hafal doa qunut, kita suruh dia amin daripada awal sampai habis, kan. Ataupun kita tak hafal doa qunut, kita baca amin sampai habis. Kalau kita boleh ikut pada ucapan fa inna qataqdi, kita baca pelan-pelan. Selawat pun kita baca pelan-pelan. Azan.
Jadi itu kaedah. Nanti kita akan ulang dari kaedah kedua kunut dalam perbahasan sunnah lain. Jadi bagi doa kunut dalam riwayat yang lain, Allahumma inna nasta'inuka wa nasta'hdika wa nasta'firuka wa natubu ilaih wa nu'minu bika wa natawakalu alaih wa nufni alaika al-khaira kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhlar wa natruku man yafjuruk Allahumma iyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahmid nadu rahmataka wa nusya azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhid. Itu dalam riwayat Sayyidina Umar. Ya Allah, sebenarnya kami meminta tolong kepadamu, kami minta hidayah kepadamu, kami minta ampun kepadamu, kami bertaubat kepadamu, kami beriman kepadamu, kami bertawakal kepadamu, kami memuji kebaikan kesemuanya kepadamu, kami bersyukur kepadamu dan kami tidak kufur terhadapmu. Kami menjauhi dan meninggalkan orang yang mengerjakan kejahatan terhadapmu. Ya Allah, akanmu jua ya kami beribadah untukmu, kami sembahyang dan bersujud kepadamu, kami datang menuju dan bersegera, kami berharap rahmatmu dan kami takut azabmu. Sesungguhnya azabmu yang amat sangat siksaannya dan akan menyusuli orang-orang yang kafir. Amin. Itu doa kunut yang sempurna. Sekurang-kurang doa kunut Allah maghfirli ya maghfur. Ini bila kita bersembahyang contoh dengan imam yang tak membaca doa kunut, kan? Jadi dalam bab doa kunut ini, imam tak baca kita baca, ataupun kita tak baca imam baca, kedua-duanya harus, kan? Bukan kata terbatal ke tidak. Sebab perbahasan doa kunut ini dia tidak sebesar dalam perbahasan sujud sahwi, sujud sajdah, duduk antara duduk tahajud. Sebab doa kunut ini dia menempel dalam perbuatan iktidal. Dia bukan sendiri perbuatan doa kunut tidak. Kan? Dia duduk dalam iktidal. Adapun macam sujud sahwi, memang satu perbuatan tu kita tunduk kerana sujud sahwi. Kita sujud kerana sujud sahwi. Macam tahiyat awal pun satu perbuatan, tahiyat awal duduk. Begitu juga sujud sajdah. Tapi kalau iktidal ni dia duduk dalam iktidal. Kalau doa kunut ni dia duduk dalam iktidal. Jadi kalau kita berjumpa dengan imam yang tak membaca doa kunut, maka boleh kita baca doa kunut. Sebab tu sunat kita membaca doa kunut bila berjumpa dengan imam tidak membaca doa kunut seperti di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Sunat kita baca bila kita yakin kita habis doa kunut, kita dapat sujud pertama bersama dengan imam. Kalau kita yakin kita habis doa kunut, kita boleh sujud bersama imam dalam sujud pertamanya, maka sunat kita membaca doa kunut. Tapi kalau kita rasa ni, kalau kita habis saja doa kunut, imam dah duduk antara dua sujud, kan? Maka ketika itu makruh kita membaca doa kunut. Maka tak payah baca lah. Bahkan kalau kita rasa kita baca doa kunut, kita yakin kita habis doa kunut, imam dah sujud yang kedua, kan? Maka ketika itu haram hukum dia. Dan kalau berlaku, batal sembahyang sebab telah tertinggal dua rukun, kan? Tertinggal dua rukun. Tapi kalau baca doa kunut yang pendek ni, insya Allah boleh sujud pertama dengan imam. Mungkin sempat, kan?
Macam contoh imam di Masjidil Haram kan. Kadang-kadang mereka sebagai imam Masjidil Haram, dia bagi ruang juga. Iktidal pada rakaat kedua sembahyang subuh, dia lancar lambat sikit. Kan? Jadi masa tu kita ambil peluang, mungkin kita boleh baca doa kunut yang pendek. Allahumma ghfirli ya ghafur. Kan? Ya Allah, ampunilah kehendakku, wahai Tuhan yang Maha Pengampun. Itu yang ke-6. Membaca doa kunut. Kemudian yang ke-7, yang terakhir, berselawat dan salam atas Nabi SAW dan keluarganya dalam doa kunut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalau wa sallallahu, akhir mesti wa sallam. Kadang-kadang orang ni main hentam ni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tiba-tiba wa sallim pula belakang. Kan dia mesti samakan PL dia tu kan. Kalau wa sallallahu wa sallam. Kalau mereka yang wa sallillahu ma'ala, ada juga. Maka belakang wasallim kan, wabarik wasallim, wasallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wabarik wasallim. Itu kalau wasallillah. Kalau wasallallah wa baraka wasallam. Itu betul. Agak dari segi ilmu lahu ni kan. Dan Allah telah memberi rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya serta segala para sahabatnya. Kalau dia baca doa kunut tapi tak selawat pun, maknanya dia sunatkan sujud sahwi. Maknanya dia baca doa kunut dengan selawat sekali. Kan? Baca dengan selawat. Maka dapatlah penuh. Punya sunat, aba'at membaca doa kunut. Jadi itu mengenai sunat aba'at. Wallahu ta'ala bisawab. Sunat hayat kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ada soalan? Nanti kita akan sampai pada tempat tu. Sebaik-baik mak itu dalam bab berjemaah, lama lagi kot kan? Jadi afdal makmum itu dia memberi salam yang pertama setelah imam memberi salam yang kedua. Maksudnya imam dah habis memberi salam yang pertama dan yang kedua, baru kita memberi salam. Ini seafdal-afdal makmum lah. Tapi kalau imam bisa assalamualaikum, dia pun beri salam, maka dia kata tidaklah merosakkan sembahyang, tidaklah membatalkan sembahyang. Maka tak boleh beri salam yang kedua, betul? Dia tidak boleh memberi salam. Bukan imam saja, kita pun sama. Tak adalah. Kita tak tahu bab imam batal ke tidak. Jadi kalau kita tengok dah imam assalamualaikum warahmatullahi, kemudian dia dah diam, kita beri salam kan? Jangan kita tunggu imam dah diam lama dah. Kita tunggu bila imam nak beri salam, maknanya imam tu dah batal kan? Kita boleh tengoklah keadaan, kan? Tengok keadaan. Sebab memang kalau dah beri salam yang pertama tiba-tiba terkentut, maka tidak boleh untuk kita memberi salam yang kedua kan? Jadi dia dah nampak imam tu beri salam pertama, selesai. Boleh. Itu kita beri salam. Kan? Berlaku, kalau kita berlaku pada kita, kita beri salam. Kadang berlaku juga, tiba-tiba imam terberi salam ke kiri dulu. Macam mana tu? Kan? Patutnya beri salam pandang ke kanan dulu. Tapi dia assalamualaikum warahmatullahi ke kiri dulu. Dia terlupa. Kan? Ataupun kita. Habis kita macam mana? Kan? Ke nak patah balik pula. Mana yang kedua ke kanan pula tadi dah kiri. Kanan belum, dia buat yang kanan. Maka tak boleh kan? Jadi, kalau dah terberi salam yang pertama ke kiri kan? Yang kedua pun buat ke kiri semula kan? Sebab yang pertama, yang kedua tu memang ke kiri. Jadi dah salah sekali, jangan buat salah dua kan? Inilah maknanya kan? Sebab kalau kita beri salam ke kiri kemudian beri salam ke kanan, maka kita telah berlawanan dengan sunnah kan? Sebab tu kalau dah tersilap pertama ke kiri, yang kedua nak salam ke mana? Salam ke kiri juga. Sebab yang kedua tetap ke kiri kan? Jadi yang pertama tersilap, yang tersilap tu tak apa
Makan. Masak itu, kalau jari itu, jari bergerak-gerak, memang ada dalam mazhab yang lain mengenai pergerakan jari ketika mengucap tasyahud. Kan? Mazhab lain dia ada kaedah ni lah. Kan? Kan? Ada gerak. Cuma yang kadang-kadang yang kita tahu, ada yang terlampau gerak-gerak tu, Allah Alam, dia belajar kat mana. Kan? Tapi kita tak nafikan dalam mazhab lain, ada juga yang bukan sekadar sekali bergerak. Kan? Ada juga yang bergerak lebih pada sekali pada ucapan tasyahud. Dan ianya tidaklah merupakan perkara yang besar pergerakan. Sebab dia jari ini pergerakan kecil. Kan? Jadi kalau bergerak-gerak maka tidak membatalkan. Macam kita nak garu kan, gatal sebagai contoh, kita garu pakai jari, maka dia tidak membatalkan. Sebab dia pergerakan yang kecil. Tapi kalau pergerakan kecil ni, kalau kita niat bermain-main, maka boleh jadi perkara yang membatalkan. Kita saja main jari kita kan, saja main jari kita, berniat bermain-main, main jari ke, main kening ke, main lidah ke, main-main-main, niat bermain-main, maka boleh membatalkan sembahyang. Ya? Itu lagi pergerakan besar kan, tangan tu. Kan? Ini perbuatan kan. Kalau dia dah begini, itu dah besar lah nama dia. Kan? Ataupun main sikit dengan jari. Kan? Mana perbuatan yang Nabi telah larang dalam bukan? Sebab menandakan orang itu tidak khusyuk dalam sembahyang. Sebab pada zaman Nabi pun, bila Nabi lihat ada seorang Arab Badui, dia main janggut ketika sembahyang. Kan? Main. Jadi Nabi kata, kalaulah hati dia khusyuk, maka dia tidak akan buat perkara demikian. Kan? Bukan kita kata walaupun dia main janggut ustaz tapi hati dia khusyuk, tak ada. Kan? Kalau khusyuk dia tak akan main janggut dia. Kan? Sebab Nabi dia cakap kan, kalau hati dia khusyuk dia tak akan buat perkara demikian. Buktilah buat barang. Perempuan dia. Kan? Nanti dia balik kertas jatuh. Jadi kalau tak ada saya kisah setakat itu saja. Apa yang itu datang daripada Allah SWT. Apa yang aku dan itu daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita supaya kita berada dalam Islam. Ya, soalan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wal qalbi la yakhsha' wa 'amali la turfa' wa du'a'i la yusma'. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته